Halo guys, apa kabar kalian semua? Gimana hari ini? Sehat-sehat semuanya kan guys? Yes, balik lagi nih bareng gua Bim-Bim di 100% recommended, rekomendasi kuliner paling hits. Oke guys, hari ini gua lagi mau makan yang kayaknya bakar-bakar gitu. Seru nggak ya? Seru banget sih kayaknya bakar-bakar gitu ya. Coba apa yang dibakar ya? Penasaran kan? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, ikutin gue terus guys. Nah guys, ini dia nih yang gue bilang bakar-bakaran. Sekarang gue lagi ada di Kuali Bakar Raja guys. Gokil banget ya. Di sini itu dia nyajinnya tuh pakai kuali yang dibakar gitu dan macam-macam menunya. Plus gue dapat bocoran di sini tuh ada makanan yang enak kayak luar biasa. Gokil banget. Penasaran enggak guys? Kalau gitu ikutin gue terus ke dalam ya guys. Halo Mas. Halo, selamat sore Mas. Namanya siapa Mas? Wahyu. Oke Mas Wahyu, Mas Wahyu ini bener nih kuali bakar raja kan ya? Bener sekali Mas, kuali bakar raja. Oke Mas, ini gue mau tanya deh, untuk masaknya itu emang di depan situ ya Mas? Iya emang di depan Mas kita. Oh, atraksi juga berarti di depan? Iya di depan. Gila, terus Mas ini gue dengar-dengar bener ya katanya Jumat berkahan gitu ya? Iya, ada Jumat berkahan. Oh oke, gokil. Boleh deh Mas, gue sekalian pesen deh, katanya menunya enak-enak nih. Guys, ini kita sekalian pesen ya guys langsung. Ini yang gue dapet info katanya kuali bakar iga itu the best mas, bener gak? Bener banget mas, the best banget, best banget. Oke, gue mau deh kuali bakar yang iganya ya. Kuali bakar iga ya. Terus, nih sotonya juga deh, soto kuali tapi campur aja. Soto kuali yang campur? Campur. Oke. Nasi goreng juga sama nih nasi goreng. Ini semuanya masih disajini pakai kuali gitu semua? Iya, pakai kuali. Oke, pakai kuali semua guys, boleh. Oke, nasi goreng kuali nya juga yang campur aja. Oke. Sama. Buat garing-garingannya terong aja deh. Terong, untuk cemilannya ya? Siap, cemilannya terong. Nah, minumannya nih. Minumannya mau kelapa jeruk sama ada kopi-kopian. Nah, kebetulan buat kita ada kopi, Mas. Kita di sini ada kopi gula aren. Masnya mau coba nggak? Oh, signature tuh berarti? Iya. Boleh deh, kopi gula arennya satu ya. Berarti kelapa jeruk sama kopi gula aren minumnya. Iya. Oke, siap Mas Wahyu. Ini sebelum lu bikinin menu-menu gua. Iya. Boleh nggak kalau gue sebenarnya tuh pengen ngobrol dulu nih sama owner, boleh nggak sih? Boleh mas, kebetulan banget owner kita ada di hotel, tapi dia sedang meeting. Oke. Okay. Mau saya panggilin tapi ditunggu sebentar ya mas. Oke, okay, boleh dipanggilin aja ya gitu ya. Sebentar ya mas. Oke okay, guys, kita udah pesan, terus ini juga Mas Wahyu lagi manggilin owner ini, tadi lagi meeting, nggak apa-apa lah ya, kita ganggu dikit gitu. Oke okay, guys, kalau gitu gue mau siap-siap untuk interview ownernya dulu, abis itu baru kita makan. Saya dengan Ekwi Rizka. Saya adalah pemilik atau orang bilang owner ya dari Kuali Bakar Raja yang ada di Tebet nih sekarang saya buka. Sebenarnya ini awal berdiri kita baru. Kita grand opening juga belum gitu loh. Jadi ini buka kita sekitar baru 2 bulan. Nanti dalam waktu dikit kita akan mengadakan grand opening. Dan ini adalah konsep kesayangan saya yang saya buat, kuali bakar raja ini. Dan kenapa kuali? Menurut saya kuali ini sangat unik. Makanan yang disajikan di kuali, ditutup, sehingga menciptakan rasa panas yang stabil di depan tamu. Dan rasa ciri khas bumbu yang saya buat. Sehingga saya buatnya kuali bakar, karena memang setiap kuali itu dibakar. Dan rajanya sendiri adalah rasa dijamin, singkatan rasa dijamin enak. Makanya setelah kita diskusi-diskusi dengan teman-teman, masuklah nama Kuali Bakar Raja. Event-eventnya ya selain gathering, arisan, kumpul-kumpul dari kantor, sering ada yang di sini. Akhirnya kita tuh tiap hari Jumat mengadakan Jumat Berkah. Nah Jumat Berkah ini alhamdulillah kita tuh udah sampai 200-250 porsi yang kita berikan free.
Jadi yang kami keluarkan adalah kuali bakar. Jadi bumbu kuali bakar yang saya buat dengan iga. Dan ini benar-benar iga. Dan itu sangat-sangat favorit. Dan selain itu, dari bumbu utama itu saya buatkan nasi goreng. Nasi goreng disertai ayam kampung dan asli ayam kampung di sini. Dari situ saya buat lagi soto. Nah, sotonya ini nikmat sekali. Dia tuh kayak soto Bogor, tapi lebih gurih, lebih kerasa. Cocok banget bagi yang suka soto. Penikmat soto harus ngerasain ini. Yang penting bisa diterima oleh masyarakat, saya senang. Dan apabila kita dikasih oleh masyarakat suka dengan makanan kita, kita bisa buka di berbagai macam daerah. Karena bumbunya itu saya bisa kirim kemana aja dan kita bisa buat di tempat itu. Ada beberapa teman yang minta buka, cuman kita tunggu dulu, kita maksimalkan dulu taste-nya, rasa ini sudah stabil, baru kita kembangkan. Silakan datang ke Kuali Bakar Raja, sangat 100% rekomendasi, tidak akan kecewa, akan sangat puas sekali datang ke sini. Nah guys, itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita bareng sama Pak Eki, SL ownernya dari Kuali Bakar Raja. Dan dia juga bilang kan guys, kalau kuali bakar iganya itu paling favorit, paling recommended. Gue juga udah pesen kan tadi guys, tuh emang gak salah tuh prediksi gue. Oke guys, kalian penasaran gak nih sama rasa dan reviewnya? Nah selain satu ini ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 100% recommended. Guys, balik lagi bareng gue Bim-Bim di 100% Recommended. Oke guys, ini dia nih menu pertama kita hari ini. Wih, tuh ini yang pertama gue punya kuali bakar soto. Ini tuh yang campur ya, jadi ada segala macam jeroan-jeroannya, daging-dagingnya, gokil ya. Kuahnya kuah santan gitu, mantep banget nih, menarik banget. Terus nextnya gue juga punya ini nih. Ini yang paling favorit ya. Ini tuh yang iganya, kuali bakar iga. Wah, mantep banget nih guys tuh. Dan untuk minumannya, ini nih, gue punya kopi gula aren tuh. Wih, seru banget ya guys ya. Dan info nih guys, kopi gula aren ini tuh belum ada di menu. Jadi dia bakal baru mau launching nanti pas grand openingnya. Jadi kalian bisa langsung pesan aja kalau emang pengen kopi gula aren. Gokil ya. Oke, kalau gitu saatnya sekarang gue bedah dulu ya, sebelum gue cobain, gue bedah si sotonya dulu deh. Jelas nih ada banyak banget ya, ada tetelan-tetelannya, ini daging-dagingnya juga nih. Terus dikasih emping gitu ya, langsung dicemplungin gitu empingnya guys ke kuahnya. Terus ada kentang-kentangnya juga, daging-daging, wah jeroan-jeroan. Mantap banget, dan kuahnya nih, wih, tipikalnya yang nggak terlalu kental banget ya. Jadi saya bakal light gitu rasanya di tenggorokan, enteng gitu. Dan untuk iganya sendiri, ini kita dapat ada 3 tulangan ya. Ini tulangan yang pertama nih, tuh minyak-minyaknya tuh guys. Ini yang cukup besar, Netes-netesnya itu lo bikin ngeces guys, gokil. Tuh, kita dapat 3 tulangan ya. Terus ada tomat hijaunya juga, irisan cabe. Wah, ini dari bumbunya sih medok banget guys kayaknya. Kalau gitu saatnya kita cobain dulu ya sotonya. Kita seruput kuahnya dulu, mari kita icip. Mari kita icip seruput dulu guys. Kuahnya ngepas banget, gurihnya dapet, terus benar-benar emang enteng banget guys, nggak lengket gitu tenggorokan. Dan ini rempah-rempahnya itu sih, benar-benar rempah-rempah yang berkualitas banget, plus dia flavorful parah, rich banget flavornya. Dan gue lupa guys, sebenarnya ada acar sama sambal gitu nih buat di soto. Gue minta dulu deh, mas boleh minta acar, yeah.
Wih. Tuh guys. Nih. Dapat tuh sambelnya. Ya kan? Terus di sini juga kita ada acar sama dikasih jeruk nipis. Wih. Kita campurin dulu guys. Biar makin mantep. Ini sambelnya kayak pedes banget nih. Rawitan mulu. Kita ambil deh setengahnya ya. Oke. Okay. Oh, ini ada kecapnya sedikit, guys. Kecapnya boleh dikit ya. Oke. Okay. Terus kita persin jeruk nipisnya ya. Cukup. Sama biar agak makin segar, kita taruhin acar. Oke, okay, sip. Aduk, guys. Oke, sudah tercampur semua. Sekarang kita rasain kuahnya nih. Makin perfect. Ada pedesnya, ada segernya. Enak banget guys. Yang sambel ini cukup pedes ya. Jadi kalau buat yang nggak terlalu suka pedes, jangan kebanyakan deh. Bahaya guys. Mantap. Yang kita cobain ya, langsung ini bareng sama isi-isiannya. Ini nih, cimping ya. Oke, mari kita icip. Mari kita icip guys. Bahaya banget rasanya. Isi-isiannya semuanya empuk banget. Terus emang ngeblend banget ya isi-isiannya tuh sama si sotonya. Sekarang kita ke nasi ini. Enggak afdol kalau enggak pakai nasi. Oke, kita pengen pakai nasi ya guys. Langsung aja kita suap ya, mari kita icip. Mari kita icip. Kuali bakar sotonya the best guys, enggak bohong gue. Lanjut kita ke iga. Lihat gue udah pegang iganya nih, tuh minyak-minyaknya tuh guys. Wah, ngeri. Kita copotin langsung ya. Wow. Gak pakai tenaga guys. Langsung udah kecopot iganya tuh. Kacau sih ini. Gobel juga tuh. Ini guys iganya ya, gue cicipin ya. Mari kicip, mari kita cicip. Surga guys, empuk banget, bumbunya tuh berasa banget rempah-rempahnya, dan dia tuh ada smokinya dikit, manisnya dapet, gurihnya juga dapet, bold banget pokoknya. Gue mau coba pakein sambel ya. Oke, tuangin di atas di sini ya. Wih, sikat deh iganya guys. Mari kicip, mari kita icip ya. The best. Pakai nasi ya kita ya. Nasi. Mari kicip. Mari kita icip. Iganya sopan banget, masuk mulut beneran deh. Pakai permisi gitu loh. Enak banget guys, lembut banget. Lap dulu deh pakai tisu ya, biar seenggaknya bersihan dikit gitu. Guys, sekarang gue mau cobain ini nih, kopi gula aren ya. Kita seruput dulu guys. Wah enak banget, gak kalah sama kopi-kopi yang ada di coffee shop. Enak nih kopinya beneran, dia cukup light, nggak terlalu strong, tapi emang kopinya ini dibilang kalah sama coffee shop juga enggak guys, kayak setara gitu, padahal tempat makan gitu kan, kelas resto gitu kan, tapi kopinya enak banget. Well guys, gokil nih, enak-enak banget nih menu pertama kita hari ini. Dari sotonya tuh bumbunya berasa banget, rempah-rempahnya juga berasa banget, dagingnya empuk-empuk, iganya juara nih iganya nih,
sopan banget masuk mulut, enak banget guys. Dia tuh bumbunya juga medok banget, manisnya dapat, smokinya dapat, dan lembutnya level dewa, gokil. Semuanya 100% recommended banget guys. Kalian harus coba ini di Kuali Bakar Raja. Oke guys, abis ini gue bakal cobain menu selanjutnya. Jadi kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 100% recommended. Gue lanjut makan. Balik lagi bareng gue Bim Bim di 100% recommended. Oke guys, ini dia nih menu kita yang terakhir di sini nih guys. Oke guys, ini ada terong goreng kuali bakar. Wih. Lucu ya, ini bentuk terongnya dibikin kayak pisang gitu, kayak kipas. Terus di tengah-tengahnya guys, lihat ya, ada sambel ya kan. Wah. Dan ini ada kuali bakar nasi goreng campur. Dia emang di sini tuh semua konsepnya tuh dipakein kuali terus kuali dibakar gitu guys. Jadi angetnya tuh terjaga gitu. Nih guys, dan minumannya gue punya es kelapa jeruk nih. Seger banget pastinya ya kan. Oke. Kalau gitu sekarang saatnya kita cobain dari terongnya dulu kali guys ya. Terongnya dulu. Sini gue cukup seneng sih karena dia platingannya itu cukup unik-unik, antik-antik gitu loh, gelasnya kuali-kualian kayak gini nih, yang kayak zaman dulu banget guys, gokil. Ini kita potong dulu terongnya. Oke. Terongnya guys tebel ya. Nih gue berharap semoga tepungnya udah ada rasanya nih, jangan sampai hambar ya kan. Mari kita cip ya, mari kita cip guys. Gue gak expect terongnya seenak ini. Dan tipikal tepungnya ini bener-bener mirip sama tepung-tepung yang dipakai sama ayam-ayam itu ya. Pak tahu kan lah ya, tepung-tepung itu ya. Gurinya tuh mantep banget. Dan tepungnya udah berasa banget. Wah, ini dia dapat resep dari mana nih? Tepungnya bisa sama banget kayak ayam fried chicken itu gitu guys. Gokil nih. Enak banget. Mari kita icip, mari kita icip. Luar biasa banget guys, luar biasa banget. Oke guys, sekarang gue mau cobain kasihin sambel ya. Ini udah ada sambel ya guys. Teh udah ada sambel ya. Dan ini gue nggak berani banyak-banyak sih, karena sambelnya merah merona banget guys. Sambelnya tuh udah gue cocok-cocolin ya. Oke. Mari kita cip, mari kita cip. Enak banget guys. The best. Beneran the best terong. Gacor, ngeri. Oke guys, buat terongnya gue udah no comment banget, bener-bener no comment itu. Kalian harus cobain sendiri. Kok kesini pesen terongnya gak akan salah, dan kalian pasti juga akan kaget kayak, kok rasanya bisa seenak ini? Kacau, terongnya mantap. Nasi gorengnya sekarang kita bedah. Kita dapat telur ya, telur dadar dibikin bundar gini ya. Oke. Terus ini ada daging-dagingnya nih. Kayaknya pakai daging sapi deh ini, daging sapi, daging ayam. Pokoknya campur-campur lah. Karena ini emang namanya nasi goreng kuali bakar campur. Tuh. Kan kita cobain dulu dari nasi gorengnya, smokinya gimana? Sama dia mainin gurinya tuh gimana ya? Nasi gorengnya. Mari kita icip. Mari kita icip. Huh.
nasi goreng ini, menurut gue dia lebih dominannya ke manis, guys. Ketimbang ke gurih ya. Tapi kayaknya kalian bisa deh untuk request kayak ini mau dibikin pedes atau sedang atau pedes banget gitu. Kayaknya bisa. Cuma kalau yang gue makan sekarang, ini mungkin versi original ya, dia lebih dominan ke manisnya ketimbang ke gurihnya. Tapi yang uniknya, dia tuh smokinya itu soft banget, guys. Nggak yang sampai nendang banget, ngehin banget gitu, enggak. Tapi smokinya itu dia yang halus gitu. Mantap. Nah, kita cobain pakai daging-dagingnya juga ya. Mari kita chip. Mari kita chip, guys. Dan di nasi goreng ini, surprisingly, dia benar-benar pakai 3 jenis daging. Daging sapi, daging ayam, sama daging kambing juga ada, guys. Dan kambingnya, dia nggak bawa perengus. Mantap, guys. Kita pakein telur ya. Dan gue kira itu potongan daging itu banyak loh. Dari tadi gue nyuap, itu hampir ada dagingnya semua. Dan kayak setelah gue gali gitu kan, kayak harta karun tertimbun gitu, guys, daging. Jadi kayak surprisingly gitu. Mantep. Guys, sekarang gue mau coba. Gue mau pakein terong ini. Pasti jadi perfect combination. Wih, mantap ya. Mari kita icip. Mari kita icip. Sadis rasanya, guys. Enak banget. Parah nih. Guys, sekarang gue mau minum dulu es kelapa jeruk. Seger banget es kelapa jeruk ini. Dia kan biasa kalau es kelapa jeruk itu kayak dominan lebih ke jeruknya gitu kan. Ini enggak sih, perbandingannya kayak 50-50 sih. Jadi air kelapanya rasanya masih dapat, asam-asam dari jeruknya juga masih dapat. Gokil. Makan kelapanya, guys. Well, guys, gokil. Ini gokil banget beneran, enak parah. Juara, guys. Terong ini, gue bener-bener cinta banget sama ini terong. Pertama kali gue makan terong kayak gini rasanya, dan the best. The best banget. Yes, guys, untuk nasi gorengnya, dia lebih dominan ke manis. Jadi kalau misalkan kalian sukanya yang pedes, tinggal bilang aja ya, pengen yang pedes banget gitu. Dan ini udah oke banget, enak banget. Dan buat yang gak suka pedes, harus ini nasi goreng yang kalian cari sih. The best. Dan dagingnya itu loh, ayam, sapi, kambing melimpah ruah gitu loh. Semuanya fix 100%. Recommended banget, guys. Dan guys, ini gue abis ini mau pindah. Gue mau cari makanan di tempat lain yang pasti juga gak kalah enak. Jadi jangan kemana-mana ya, guys. Tetap di 100% recommended. Gue lanjut makan. Balik lagi bareng gue Bim Bim di 100% recommended. Asik, guys. Gue sekarang lagi ada di Bakmi Tasik Rawamangun. Ini Bakmi Tasik ini nih katanya punya topping yang gak ada kayaknya di bakmi-bakmi lain. Tahu gak? Yang kayak anduk. Ayo, apa tuh yang kayak anduk? Babat, guys. Gokil. Kapan lagi kita makan bakmi pakai babat? Dan kebetulan ya, guys, ini di belakang kayak tantenya lagi sibuk nih. Lagi bikin bakmi kan, emang hari ini cukup lumayan banyak, guys, pengunjungnya. Jadi kalau gitu kita langsung samperin aja yuk. Kita tanya-tanya sekalian kita pesan. Ikutin gue terus, guys.
Halo Tante. Halo. Wih, lagi sibuk nih Tante nih. Oke, Tante. Ya. Ini mau tanya dong, ini kayaknya lagi sibuk, lagi ramai banget nih hari ini. Nih, udah buka dari jam berapa Tante? Bami Tasik Tante. Bukanya jam 11. Bukanya jam tutupnya jam berapa Tante? Jam 7. Tutupnya jam 7. Ini udah jam 11 sudah ramai Tante. Ya, kalau makan siang biasanya ya ramai ya. Terus nanti sore bubar kantor. Ramai lagi. Tuh guys, jam 11 tuh udah buka, terus ramai lagi pas jam makan siang kantor. Tapi Tante kok gitu, Tante namanya siapa? Christine. Christine, Tante Christine berarti ya? Iya. Oke, Tante Christine mau tanya dong, ini bakmi Tasik Rawamangun ini bukanya itu kapan sih? Tante dari kapan sih berdirinya? 1985. Wow! 1985. Guys, berapa tahun? Berapa puluh tahun udah buka guys. Wow. 40 ya? Ya 40-an Tante, 1985 guys. What? Gila, gokil banget Tante di sini nih. Kalau pas pertama buka tuh namanya langsung Mbak Mi Tasik atau gimana? Terus Mbak Mi Tasik itu maksudnya Tante nih orang Tasik Tante? Mbak Mi Tasik karena aku orang Tasik, dari Tasik asli. Dari kecil udah lahir di Tasik gitu? Orang Tasik asli. Emang apa sih Tante bedanya bakmi Tasik sama bakmi-bakmi lain tuh Tante? Kalau bakmi Tasik, mie-nya kan kita bikin sendiri. Cuman telur, terigu, nggak pakai apa-apa lagi, udah. Wow. Kalau yang di toko-toko kan udah pakai segala ya, pengawet, pakai apa. Oh berarti Tante telur, bikin terigu sendiri nih? Pagi-pagi gitu Tante siapin? Tiap hari juga bikin. Nah sekali bikin itu bisa buat berapa porsi Tante? Sekali bikin... kadang-kadang kalau rame sekarung ya, kalau enggak 15 kilo hari-hari biasa. Sabtu minggu lumayan lebih banyak. Sehari bisa 15 kilo. 15 kilo ini enggak pegel Tante tangan. Kan gantian. Wah, ini berarti pakai feeling guys bikinnya makan rasanya enak tuh Tante. Ini kalau misalkan sehari nih Tante, di sini bisa habis berapa porsi sih Tante? Kalau porsi kadang-kadang nggak dihitung ya, hanya seratusan lah. Kan kalau sekali gojek, grab gitu bungkus bisa 10-10 juga. Kalau kantor pesen jadi kita nggak kehitung ya. Kalau lagi sepi kehitung lah. Biasanya pasti lebih dari seratusan gitu lah ya? Enggak lah, rata-rata 100 aja. Bisa lebih kalau ada pesenan. Pesen 30 misalnya. Kantor mana pesen, suka ada yang gitu. Oke Tante, ini berarti sini menu yang favoritnya kan bakmi babat nih. Selain itu ada saat lain nggak Tante yang pangsit, favoritnya? Pangsit, bakso ada, kumplit. Mie bakso, babat pangsit, mie ayam kumplit aja. Okay. Ya udah Tante, kalau gitu boleh deh Bima coba ini menu paling recommended ya Tante. Bikinin ya. Ya oke, okay, siap. Guys, kita udah pesen nih. Mantep banget babatnya ya. Gokil. Terus tantenya juga lagi sibuk. Udah kalau gitu langsung aja deh lihat. Langsung aja kita lihat proses bikinnya. Guys, ini dia nih menu makanan kita kali ini udah datang. Lihat deh, gokil ya. Wah, ini bakminya nih, mie ayamnya. Dan ini not banget ya guys. Ayamnya di sini pakai ayam kampung. Wah, gila mewahnya. Terus ini nih topping-toppingnya nih. Ini kita pesan yang komplit guys. Kita pesan yang komplit, ini tuh ada pangsit rebusnya, terus ada babat, ya kan, spesialnya, sama ada bakso sapinya. Gue yang pertama banget, gue mau cobain kuahnya dulu. Karena kaldu ayam kampung itu gurihnya nendang, guys. Oke, kuahnya ya. Sip. Mari kita icip. Seruput dulu, guys. Asli, enak banget. Ini kuahnya benar-benar kuah yang kayak... menurut gue bener-bener ngandelin si kaldunya banget ya. Jadi dia nggak terlalu ditambahin banyak bumbu-bumbu gitu loh. Nah kalian bisa lihat kan, kuahnya ini nih dari sini deh. Nih kuahnya itu yang tipikalnya bening banget gitu loh guys. Tuh kuahnya super-super bening dan kalau misalkan ada kayak pakai minyak-minyak kayak gitu kan dia kayak ada oily-nya gitu kan.
Ini enggak sama sekali sih. Gokil kuahnya. Nikmat banget, guys. Oke, kita cobain dulu nih ayamnya sekarang. Nih, ayam kampungnya ya. Ini potongannya, suir-suirannya cukup lumayan gede-gede sih. Dan enggak pelit gitu, banyak. Mari kita icip. Oke, sekarang kita cobain mie-nya ya. Ini si tantenya ini bikin mie-nya sendiri, guys. Dan dia bikinnya pakai tangan gitu, jadi ada feel-nya. Siap, feel nggak tuh? Gokil ya. Oke, guys, kita aduk-aduk dulu. Ini karakter mie-nya nih, dia yang tipis-tipis, agak keriting-keriting gitu, guys. Mie-nya. Dan ini mie-nya, kata tantenya tadi ya, dia bikinnya cuma pakai tepung sama telur, terus digaramin dikit doang. Gokil, kita coba ya, kelembutannya ya. Mari kita icip. Guys, sekarang gue mau coba ngasih racikan dikit ya, pakai sambal. Kita kasih tuangin di mie ya. Kasih 3 sendok aja. 4 nih, guys. Oke. Kita kasih kecap sedikit aja. Oke, cukup. Sama di sini kita juga disediain lada, guys. Ada bubuk ya. Oke. Cukup dikit aja. Aduk-aduk ya. Wah, mantap nih. Terus kita barengin sama topping-toppingnya juga kita kasih ke sini ya, baksonya, pangsitnya nih, sama babatnya. Oke, ini dulu, guys, seperti biasa hasil racikan kita coba dulu. Mari kita icip. Mantap, babatnya nih, aduh, gila babatnya. Dia babat yang kering karena pakai kayak direndam air es dari subuh katanya. Mari kita icip. Langsung pakai komplit ya. Oke, guys, udah beres ya, mantap. Abis bersih tak tersisa, guys. Oke, guys, bener-bener enak banget. Gue udah no comment deh, the best banget, 100% recommended banget, guys, buat kalian coba ini. Bakmi Tasik Rawamangun, langsung cari di Google Maps, langsung ketemu kesini, cobain nih mie ayam babat ya. Oke, guys, abis ini gue tadi udah makan mulu ya, ini gue pengen yang seger-seger es-esan gitu, seru kali ya. Nah, kebetulan ini di depan sana tuh, depan banget persis bakmi Tasiknya, itu ada yang jualan es campur es serut gitu deh, pokoknya kayak seru deh. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 100% recommended, kita ketemu di tempat berikutnya. Balik lagi bareng gue Bim-Bim di 100% recommended. Oke, guys, nih yang tadi gue udah bilang di sebelumnya, di depannya bakmi Tasik itu ada ini nih, es teler dan es buah Simpang 3 Rawamangun. Mantap, guys, kita bisa dimakan-makan, terus sekarang kita yang seger-seger ada es teler, es buah. Kayaknya enak juga, guys. Oke, kalau gitu ikutin gua terus. Abang udah di dalam, kita tanya-tanya, abis itu kita sekali pesan. Ikutin gua terus, guys.
Halo Mas. Ya, Bapak. Oke, Mas, namanya siapa, Mas? Darul. Oke, Mas Darul guys namanya. Mas Darul ini, Mas Darul yang punya es teler dan es buah Simpang Tiga Rawamangun. Ya, betul. Ketemu sama yang punya nih guys nih. Oke, Mas Darul lagi sibuk apa nih Mas ini nih? Ini lagi bikin es biasa, es buah sama es campur. Wih, pesenan guys ceritanya. Gokil. Oke, Mas Darul mau tanya dulu nih, kenapa namanya ada Simpang Tiga Rawamangun? Karena dari zaman dulu juga dari sini udah persimpangan gitu Pak. Karena kan dari sana itu dulunya terminal. Makanya terkenalnya di sini Simpang Tiga Rawamangun. Oh, dari dulu nih emang udah simpang tiga. Ini udah kalau dari dulu. Masih terminal mah banyak bis di depannya. Biasanya yang dari luar, yang dari Jawa, yang dari luar pulau bilangnya simpang tiga. Makanya terkenalnya simpang tiga. Terkenalnya simpang tiga guys. Nih ngomong berarti kayak Mas Darul udah ramah banget nih. Ini buka gini dari tahun berapa Mas? Kalau buka mah dari zaman Abah dulu, kakek tahun 73. Tahun 73 guys. Wah, ini tahun 73 dia udah berdiri. Kakek yang buka dulu. Iya, kakek. Udah dari dulu juga di sini aja nggak pindah-pindah. Oh, dari dulu tuh di sini nggak pindah-pindah. Oh, makanya yang tadi kalau saya lihat yang datang banyak mobil-mobil semua nih yang makan ini. Sehari bisa habis berapa emang? Kalau sehari mah kalau hari biasa paling 80-100. Kalau Sabtu Minggu hari libur 150 nyampe. Itu mau tanya nih Mas nih. Kalau misalnya bedanya ya es teler sama es buah di sini sama yang lain-lain tuh emang bedanya apa sih, Mas? Kalau es buahnya itu dari koktil, jadi bukan buah-buahan kayak es buah yang sekarang, kayak sok buah bukan, tapi es buah koktil gitu dulu namanya. Kalau es telernya bedanya dengan yang lain? Kalau es teler sih ya bedanya mungkin dari rasanya aja. Oh, bikinnya pakai cinta guys kayaknya. Ngangenin kayak gitu ini. Ngangenin guys katanya. Oke deh, Mas Darul kalau gitu boleh deh. Bima mau cobain yang paling-paling recommended, pokoknya sediain aja. Oke? Okay? Siap. Oke guys, kita udah ngobrol-ngobrol dan kita tadi juga udah pesen ke Mas Darul. Kalau gitu sekarang tinggal lihat aja proses bikinnya. Ini dia nih, pesanan kita udah jadi nih, gokil ya. Nih pertama ada es campur, ini es campur jadul. Yang kata abangnya nih es campurnya pakai koktail guys. Mantep banget ya tuh. Jarang-jarang nih es campur jadul ya. Terus yang ini es buah jadul guys. Wah, mantep banget ya. Gokil, pakai koktail juga dan ini es teler yang mereka nih. Seger banget pastinya nih. Jadi tadi kita udah makan dan makan terus ya guys. Sekarang kita yang seger-seger. Oke. Sekarang gua mau bedah dulu si es campurnya ya. Es campurnya ini ada apa aja. Yang pasti kita dikasih kelapa ya, ada kelapanya. Ada kelapanya, terus ada cincaunya juga. Ini kalau gua bilangnya mutiaranya nih. Mutiara pacar Cina sih Mas? Pacar Cina, oke. Ini mutiara atau pacar Cina ya. Aduh, sedotannya ganggu. Terus ada ini nih, buah-buahnya nih. Tuh. Dia ada melon sama ada pepayanya juga guys. Oke, kalau gitu kita aduk dulu ya. Coba yang berkicip, mari kita cip seruput dulu guys. Wah. Enak ya guys, dia pakai gula cair. Jadi manisnya cukup lumayan berasa. Tapi karena ada koktail itu jadi makin seger gitu loh guys. Ini kita pakein cincau sama melon ya. Mantap banget. Pacar kinanya jangan lupa. Pacar kinanya sama kelapa. Seger, fresh ya kan. Pepayanya. Oke guys, untuk es campurnya mantep, enak. Dan sekarang kita cobain es buahnya. Ini es buahnya dia pakai nanas ya. Ada nanas, ada cincaunya juga, pepaya, sama melonnya juga ada guys.
gitu. Coba kalau di es buahnya ini dia dominan banyak di pepayanya ya. Sama ini juga ada koktail ini kayak pakai sirup koktail ya dia. Aduk ya. Seger. Ini kayak gini nih guys, es buah zaman dulu nih. Enak guys. Untuk yang versi-versi jadul-jadulannya, gokil, nikmat banget. Nah kita coba ini es teler ya nih. Wah, ini kita dapat alpukat ya guys. Ada alpukat, ada oh ini ada nangkanya juga, ada nangka, ada alpukat, terus ada kelapanya juga dia. Enak sih nih, cobain langsung ya. Kita cobain airnya dulu. Mari kita icip seruput dulu guys. Wow, mantap banget guys. Oke guys, enak banget. Dari yang jadul-jadulannya nih, ada es campur sama es buahnya. Mantap. Es telernya. Segernya luar biasa, gokil banget guys, 100% recommended banget. Ah, puas banget gue dari hari ini bener-bener guys. Makannya juga udah enak-enak, terus endingnya nih kita tutup pakai yang seger-seger, perfect banget hari ini, gokil. Dan guys, ini juga udah 1 jam, kayaknya gue nemenin kalian semua hari ini. Gimana, menarik banget gak? Dan mana nih yang paling kalian suka? Kalau gue sih jujur semuanya enak-enak banget, jadi bisa deh kalian datengin satu persatu, the best. Dan ini juga saatnya gue untuk mengakhiri perjumpaan kita di episode kali ini guys. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap saksikan terus ya. 100% recommended hanya di Nusantara TV guys. Setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Kalau gitu gue sekarang mau lanjut ngabisin STL-nya. Dan ciao. NTV sahabat kita.